Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bulan Januari tahun 2022, kami melakukan pembelian kecambah kelapa sawit dari PT Sarana Inti Pratama berjumlah 400 butir. Jadi hari ini kami akan menunjukkan langsung cara pembelian kecambah dari PT Sarana Inti Pratama, yang mana sudah dikeluarkan berjumlah 4 varietas, yaitu DP Sain 1, kemudian DP Sain 2, dan kemudian DP Sain 3 dan DP Sain 4. Pada kesempatan kali ini kami hanya akan membeli yang jenis ke 1, yaitu DP Sain Kalabar. Setelah kita masuk ke halaman Facebook dari DP Sain, di situ ada nomor rekening sales resmi dari PT Sarana Inti Pratama, yaitu Ibu Erliana dan Bapak Sudianto Samusir. Bisa kita catat nomor HP-nya, dan setelah kita transfer langsung saja kita konfirmasi ke salah satu nomor HP tersebut bahwa kita sudah melakukan pembayaran. Setelah melakukan antri selama lebih kurang 2 bulan, akhirnya barang kami pun dikirim. Nanti kami sertakan videonya unboxing dari DP Sain di akhir video, silahkan dilihat. Oke kawan-kawan, jadi untuk memesan kecambah sawit asli DP Sain yang beralamatkan di Riau Pekanbaru, bisa melalui Bapak Sudianto Samusir dan Ibu Erliana, yang masing-masing nomor HP-nya bisa kita dapatkan di halaman Facebook dari DP Sain. Silakan searching di menu pencarian Facebook, yaitu DP Sain. Di sana ada nomor HP Bapak Sudianto Samusir dan Ibu Erliana. Nanti kita diarahkan untuk transfernya langsung ke alamat nomor rekening PT Sarana Inti Pratama seperti yang sudah kami lakukan, yaitu Bank BCA, sejumlah harga per butirnya yaitu 8.800. Oke teman-teman, sekian dulu untuk videonya praktik langsung pembelian kecambah PT Sarana Inti Pratama DP Sain langsung ke perusahaannya, sehingga benih yang kita dapatkan nanti adalah benih yang asli. Nanti jangan lupa untuk lihat di deskripsinya, nanti kami cantumkan nomor dari Bapak Sudianto Samusir dan Ibu Erliana. Untuk bapak-bapak yang tertarik untuk membeli kecambah dari DP Sain, tinggal disiapkan persyaratannya, yaitu KTP dan surat tanah difoto, kemudian dikirimkan ke nomor dari Ibu Erliana dan Bapak Sudianto. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran dan keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kecambahnya udah sampai. Nah, ini bang, kecambahnya bang. Nah, dipisahin. Topinya juga dapat.
Nih bang, surat-suratnya lengkap bang, nggak diragukan lagi.